Yosuane pinten? 103. Bila? Tenane 1921. Lahirnya 1921. Tapi 21 kan itu di daerah, tapi kan 23. Ngalami zamannya Bung Karno. Waktu banteng segitiga sampai banteng bulat kaki. Waktu masih magen, kakek separisme. Alhamdulillah. Putranya berapa? Ini mbak sering bohong. Karena anak mbak sebetulnya banyak. Cuma kan tanya orang, berapa anak mbak satu? Satu. Tutup satu. Nah, tapi jangan salah, saat itu satu lusin. Tutup pun satu, tapi satu kandang. Kandang banteng. Ayo kandang banteng, Jawa Tengah kandang banteng. Jadi dalamnya bayem. Pulau. Iya itu. Pulau sing bayem. Sing bayem, jenengannya bapaknya Budi. Iya. Sipada. Lurah. Kabupaten itu Blora, ini yang jenengan Blora. Iya, Blora. Blora ini Budi. Sebelah Kudus, Pati. Blora ini sebelah Budi, Budi Kudus, Pati, Blora. Di Kayen. Kayen Pati. Ayo Kayen Pati. Berarti tutup Blora. Nah, itulah. Kan itu daerah Mbak. Kapan kita merdeka? 11 Agustus. Merdeka belum satu-satu kalau Mbak mengatakan. Merdeka kita belum 100%. Baru di 30%. Pengemis-pengemis di jalan masih banyak. Yang tidur di bawah kolong titik pun masih banyak. Ini itu merdeka. Biasanya kan Pancasila. Kenapa rakyat tidak bisa lupa? Ini ternyata. Inilah pengalaman Mbak. 78 tahun Pancasila baru bukan tidak bisa. Pancasila baru bukan menjadi buah bibir. Bahkan Pancasila hanya menjadi suatu apa. Itu pun banyak yang tidak apa. Nah, yang tidak apa ini semua belajar. Iya, orang tidak hanya dibenerin tapi diamalkan. Ya, calon Pak Ganjar pun calon dari presiden. Tapi insya Allah doa orang tua Pak Ganjar presiden. Amin. Kalau bisa, bisa dibahas kasih pantun. Siap-siap cakepnya ya. Monggo Mbak. Putri kayangan tidak ke surga. Gak ke surga. Naik ke bulan memberi berita. Gak ke surga. PDI Perjuangan pimpinan Bu Mega. Gak ke 14 Februari 2024 Mas Ganjar. Hujan-hujanan. Mohon maaf karena tadi memang kehujanan semuanya. Maka tak dongake sehat. Amin. Tak doakan sehat. Terima kasih malam ini sudah berkenan hadir. Saya mau nunut nginep dulu. Entuk napa mboten? Angsal napa mboten? Terima kasih, tadi ada penarinya bagus banget, ada reoknya, dan ternyata penari sama reoknya waterproof. Ngertas Bu waterproof? Anti air. Tadi jogetnya bagus banget, menyiapkan pasti sudah lama. Saya lihat tadi wedake ya kena udan luntur gitu kan.
tapi jogetnya tetap hebat ya, hebat. Nah ini kesenian yang harus terus diamalkan, dilatih. Ini kesenian yang harus dilestarikan. Dan terima kasih sampai dengan malam tadi masih memberikan sambutan, pokoknya luar biasa. Tak dongake sehat kabeh nggih. Yes, matur nuwun. Mulih jam 10:30. Saya izin arep adus. Mbah merasa bangga ketahuan calon presiden. Dan calon kan, insya Allah nanti 2024 presiden. Senang kali nanti Pak, karena kampung kami ini didatangi calon istimewa. Ini lah senang bahagia, senang-senangnya Pak Ganjar. Mungkin nanti kalau mamanya Pak Ganjar bisa duduk sana di atasnya, di atas kami, bisa membantu warga-warga yang seperti kami ini yang dibawa-bawa. Terima kasih ya, assalamualaikum.